Kementerian Luar Negeri menyatakan ada sejumlah kepala negara G20 yang sudah pulang terlebih dulu meninggalkan Indonesia. Pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, Menlu Rusia Sergei Lavrov meninggalkan Bali dari Bandara Ngurah Rai. Lavrov meninggalkan Bali usai menghadiri jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana. Pertukaran delegasi ini terjadi kurang dari sehari sebelum para pemimpin G20 mendeklarasikan kesepakatan mereka. Selain Menteri Luar Negeri Rusia Presiden Korea Selatan Yoon Suk yol dan Presiden Uni Emirat Arab juga telah meninggalkan Bali, Kementerian Luar Negeri menyatakan ada beberapa alasan mengapa delegasi ini pulang lebih awal, meski G20 belum selesai. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teku Faizasyah menyatakan hal ini merupakan sesuatu yang biasa dalam forum multilateral.